Bagaimana kabar kalian guys? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu ya. Nih coy, kali ini Emu akan main game PUBG Mobile lagi dengan keseruan yang berbeda karena banyak update-update terbaru coy. Oh iya coy, sebelumnya mumpung Mbak Jum lagi keluar rumah dan HP-nya ditinggal. Nah kalau kita ambil, mending kita top up UC. Masa banyak-banyak, kita top up 100 ribu aja. Oke, mantap jiwa. Lagian diuripin, sedang ada ini coy, 75 diskon cashback coy. Waduh, mantap sekali. Jadi ingin isi saldo. Kita lihat ini dulu, saldo Ebo. Let's go. Oke, saldo Ebo ada 428 nih. Langsung saja kita top up di Unipin nih. Belum ada cashback, mantap jiwa. 100 ribu aja lah, gak usah banyak-banyak coy. Let's go. One eternity later. Oke, Ebo udah top up. Top up 100. Ya, kok banyak banget isinya. Tadi gue top up 1 juta 100 ribu, nolnya kan nolnya 6 digit 1 0 0 0 0. Kenapa banyak banget? Udah apa gue salah ketik? Aduh. Nah, kalau gitu nanti emak aduh gimana ya? Udah deh, besok ibu akan bikin konten bakar-bakar isi deh. Oke, apakah bisa ya? Apakah tidak? Satu-satu ya. Dikit sih, tapi ya lumayan deh. Oke. Ibu kali ini akan menunjukkan ke kalian. Oke. Ini. Lokasi-lokasi pohon. Pohon-pohon maaf lahir dan batin. Di mana tuh? Oke, ada banyak tempatnya, lokasinya di mana aja. Nih, asyik saja. Ibu mau tunjukin. Check it out. Oke. Kali ini langsung aja kita akan masuk ke pohon ajaib yang pertama. Ini pohon maaf lahir dan batin. Nih pertama kita harus masuk ke ini, di daerah mana sih ini? Milta Power ya. Harus masuk ke lubang ya. Ada lagunya nih coy. Lubang, lubang ada taman, jangan kau. Itu lubang, itu kumbang. Emo. So tau lo. Aduh, baru aja baru masuk sudah seperti itu. Nah, pohonnya ada di sebelah sini. Ini pohon paling gede di sini ya. Nah, di sini lu bisa salah pohon. Salah pohon kayak itu yang ini. Ayo, aduh, nih. Lu bisa make a wish di sini. Pencet decorating, langsung lu mendapatkan wow. Mana? Dia, ini dia. Noh. Wih, halus sekali. Nah, kan? Langsung mendapatkan flare gun. Mantul gak tuh? Hah? Nah, langsung kita masuk ke pohon kedua. Pohon kedua ada di area school ya. Coy. Lokasinya pohon school itu biasanya ini. Nah, di depan halaman. Bentar. Pusing dulu kali ya. Kali aja ada musuh coy. Satu. Oke. Tim klebek. Iya. Nah, biasanya ada di sini. Nah. Nah, ada kan? Nah, biasanya ada di halaman ini coy. Jadi bagi kalian yang jarang ikut upacara, kalau kagak upacara mimisan nih ke UKS, agak bakal tahu ada pohon ini. Iya. Nih, tepat ada di ini coy. Gampang lah coy. Langsung aja decorating aja coy. Mendapatkan apa ya? Biasanya pohon itu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kalau lagi main motor, kadang dapat motor. Kalau pengen pacar kadang dapat pacar. Coba deh main sering-sering main ke sini. Yang ketiga, nah ada di hospital coy. Nah, tepat di depan hospital nih. Di sini mantul sekali coy. Easy peasy. Auto high loot dah. Pakai ini, pakai pohon maaf lahir dan batin. Akan ada gelo-gelonya. Ini ada pes, udah punya kan. Tadi kalau belum punya pes dibutuhkan, mantep berarti. Yang keempat nih, agak jauh nih dan jarang ditemui, yaitu di Gunung Kime. Kita harus naik Gunung Kime dulu. Di sini nih, di mana nih? Ini kalau pohonnya masih ada ya guys. Soalnya kadang ditebangin sama Pak Untung si penebang pohon. Pak Untung si penebang pohon yang suka pakai ini, kalung pakai gambar Avenged. Alay banget Pak Untung ya. Aduh, nah pokoknya di sini coy. Pak Untung pakai kalung gambar Avenged, siap.
Kan mantul kan di sini coy. Kadang ramai coy di pohon-pohon ini, kadang ramai. Jadi kalian harus berhati-hati, waspada, celurit-celurit, mantul-mantul. Oke, dapat. Waduh, dapat medkit. Sekali. Oke, langsung lanjut ke pohon yang ke selanjutnya. Nah, ini yang dua terakhir coy. Ini agak ekstrim karena kita diwajibkan untuk bertarung. Yang pertama di Pochinok ya. Ini Pochinki ya. Aduh bedanya Pochinok, Ebo. Nah, di sini di tengah-tengah Pochinki, di sini ada pohon coy. Loh, saking ekstrimnya daerahnya sampai pintu digrogotin. Pintu digrogotin, lihat kan tadi coy. Gila sekali. Nah, dapat ini. Mantap jiwa. Ibu butuh coy. Ibu butuh ini sekali. Nah, ini yang terakhir coy. Ini kenapa ada Mas Jember di sini tiba-tiba? Oi, Mas Jember ngapain ikutan? Ya Allah, nyindir aja lu mau masuk YouTube. Nah, yang terakhir ini ada di Milbes coy. Yuk, baru tahu segitu doang sih. Kalau ibu ada salah apa kurang, boleh kalian tulis di kolom komentar. Pohon apa yang belum ibu masukin nih? Apakah pohon cemani? Pohon maaf lahir dan batin? Atau pohon kita bisa balikan lagi? Iya. Oke, nice. Enfor di sini. Easy. Terus coy, kita habis ini akan menemukan pohon itu. Karena kita di Milbes, kita ngut dulu deh. Kali ada enemy sehat deh. Asu-asu di enemy ada di sisi, tertotol-totol, puyeng, pucet. Iya. Oke, ini buang. Ada step. Ah! Waduh, bot kayaknya deh. Ini bot Almich Star. Oke. Waduh, botnya bawah. Beneran, bakar Jawa. Mirip sekali. Bang, fix nih. Ibu bisa mencium-cium bau kemenangan. Iya. Let's go, kita akan langsung ke pohonnya. Ayo cepat. Follow me. Nah, di tengah-tengah apart. Waduh, apart. Saya Inggris ya, iya. Ngomong rumah susun aja apart. Di sini ada pohonnya. Langsung kita dekorasi. Tuh Mas Jember, ayo sini. Mas Jember dapat apa nih? Ibu dulu ya. Ibu mendapatkan mana nih? Pes 3, lumayan. Mas Jember dapat apa? Hah? Mas dapat amal ibadah. Aduh, Mas Jember dapat amal jariah. Loh. Ngeri ya. Aku suka dia sama dia juga suka. Suaranya mobil kedua sih maksudnya. Bop. Ada penantang. We have a challenger. Mana orang? Easy peasy dude. Kasih otofian, nangulis sekali. Ini nih. Sendirian doang bang. Bang, ya jomblo dong. Kasian banget, tai caok ya. Oke, kita akan mencoba. Nah itu tuh, Mas Bar, di arah W. Dropnya. Aku suka dia sama dia juga. Itu ada begal. Begal gak sih? Ya bukan? Bener. Salah musuh coy. Salah musuh, mana lu? Easy peasy. Lah instan. Jumlah lah. Oh temen yang tadi. Ya terima, kayaknya temen yang tadi tai caok. Kayaknya nih. Ayo kabur. Udah. Miskin dia. Ada musuh coy. Berhenti. Sabar. Disini ada. Lalu bang, hah? Mau ngapain jongkok-jongkok? Lu pikir lagi main kling-kling, bro? Lagi main jelumpet? ini mantul sekali. Ini ada gebrakan lumayan daripada pakai laser. Tiga mau disco ntar gua. Ada lagi dong di sini. Oke, nice. Mana lagi coy? Hah? Mana lagi ya? Orvira, ya lagi Orvira sekali. Oke, udah habis. Mas Bar, ada panggilan, let's go. Airdrop, wajib, airdrop, siap. Pleng, dum, wiyak, wiyak, oh ada orangnya.
Bok. Mau kemana lu bang? Mau kemana lu? Oke, strike on your head, dude. Top global AUX sekarang, lulus sekali. Top global apa aja? Semuanya aja. Tapi lu tuh guys. Ini. Aman-aman baik, ini gak ada musuh coy. Waduh, baru aja dibilang aman, langsung ada suara tembakan. Dipikir gue takut? Yeay, kagak. Iya. Mana lu bang, hah? Bang. Nas bang. Kita emang disampah dong sama abang ini bang. Masih ber di depan ini nih, depan keluar rumah. Waduh, kesalahan bang. Kesalahan terbesar dalam hidupmu mencintai aku. Gimana bang? I don't see the enemy. Where are you my friend? Mah kelihatan dong. Oh, asu. Oke, nokan. Nantang lu. Mamam lu, stick on your head. Easy peasy dude. Emang ngeri sekali. Aku masih baru clear yang situ nih. Ada lagi? Oh, itu bener, ada lagi. Beda tim berarti. Umpama tanganku tak disuwi-wi, iya kayoga aku mesti. Ya, ada musuh lagi dong, di belakang. Jiber, hati-hati cuy. Oke, rata langsung. No, marah yang disana, marah. Sabar. Mas Ber bisa semuk ibu gak? Bisa semuk ibu gak? Nice. Oke, cepet-cepet, my father. Ada di sisi the enemy. Oke, asuh the enemy. Over there. Strike on your head! Mama! Mana teman lu, ha? Lu udah pikir ibu takut? Dumpling. Angling Dharma! Dumpling. Ayo, Mas Ber. Semuknya yang banyakin. Dumpling. Mana lu bang, ha? Kan, let's go. Mana lagi? Easy, dude. Iya, kurang satu. Ada LM di sini masih ber. Ada LM loh di sana. Let me photograph you in this lock, bang. Abang ada di mana? Geli-geli basah. Enak. Easy, dude. Ya kasihan banget abangnya. Dubi dam dam dam. Oh.